Dan guys, kita ngebaso dulu nih di toko Haji Oding, bakso Haji Oding ya, bakso terenak di Ciamis. Sahabat Ganjar Channel, bakso biasanya dipadukan dengan bihun ataupun juga mie kuning. Namun di Ciamis, ada penjual bakso yang sangat unik dan sudah melegenda. Memadukan mie gelosor dan juga pentol bakso. Namanya adalah mie bakso Haji Oding atau yang terkenal juga dengan sebutan bakso Aga. Ini merupakan salah satu legenda kuliner di Ciamis yang sudah melegenda. Mie glosor berasal dari Jawa Barat dan terbuat dari tepung singkong atau aci yang dipadu dengan kunyit. Karena penambahan kunyit inilah, mie glosor memiliki warna kuning yang terang. Kuliner ini banyak dikonsumsi saat bulan Ramadan. Meskipun begitu, tidak sedikit pula yang mengonsumsinya sebagai hidangan untuk menu sehari-hari. Sahabat, mari kita bahas lebih lanjut mengenai mie bakso Haji Oding yang menambahkan mie glosor sebagai komposisi bahan di dalamnya. Bakso Haji Oding ini sudah dirintis oleh Haji Oding sejak tahun 1955 yang lalu. Bakso satu ini sangat khas dengan mie glosornya. Saat ini cabang mie bakso Haji Oding sudah cukup banyak di beberapa kota di Tasikmalaya dan Bandung. Karenanya, mie glosor di Haji Oding ini sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Jadi, jika kamu ingin mencicipi kuliner ini di Ciamis, jangan pikir lama-lama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan videonya jika dirasa bermanfaat.